Untuk pertama kalinya, Bunga Citra Lestari mendapat kesempatan untuk ambil bagian dalam pembuatan film animasi produksi Indonesia yang berjudul Si Juki. Jika mengingat ini merupakan pengalaman baru bagi BCL, lalu seperti apa tantangan yang dirasakan BCL selama menjalani pekerjaan barunya ini? Karena ternyata untuk mengisi suara di dalam film animasi ini sendiri tidak mudah. Karena balik lagi yang tadi bilang, gimana caranya ngungkapin ekspresi tapi muka kita tuh nggak kelihatan. Ya kita cuma didukung sama si animasinya ini, tapi kan kita bikin duluan. Ya kita suaranya duluan. Gimana caranya lo bisa ngasih tahu kesedihan, seneng, happy, bingung. Tapi kalau kayak aku, biasanya kan ngandelin muka, mata, ekspresi, gesture gitu. Jadi itu sesuatu yang emang kita pelajarin gitu. Jadinya workshop di sini kita harus belajar banyak sih untuk bisa dapetin emosi orang, dapet orang kena sama emosinya tapi kitanya nggak kelihatan. Karena karakternya di sini sih sebenarnya Erin itu berbeda dengan Juki ya. Kalau Juki tuh lebih selengean, lebih. Kalau Erin ini justru aku di challenge untuk menjadi orang yang lebih serius. Lebih serius dengan intelektual, tingkat intelektual yang tinggi gitu ya, dengan pendidikan yang tinggi, lulusan dari luar negeri gitu, dan kerjanya di badan antariksa gitu.